Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Dianita TV. Pada video kali ini kita akan membuat tutorial gantungan pot. Untuk bahan-bahan yang kita butuhkan di sini ada 8 helai tali kur masing-masing panjangnya 4 meter, 1 helai tali kur panjangnya 1 meter, 8 buah mote kayu. Selanjutnya kita menggunakan ring diameter 4 cm. Baiklah teman-teman, ini bahan-bahan yang kita butuhkan. Kita lanjut ke proses pembuatannya. Baiklah, untuk langkah pertama di sini sudah kita siapkan ring. Selanjutnya kita ambil satu helai tali kur. Di sini sudah kita bagi dua, panjangnya sama rata. Selanjutnya kita sisipkan ke dalam ring. Oke teman-teman, kita sisip seperti ini bentuknya. Lakukan hal yang sama sampai 8 helai tali kur tersisip seperti ini. Baiklah teman-teman, ini sudah kita sisip, 8 helai tali kurnya sudah kita sisip ke dalam ring. Selanjutnya kita ambil satu buah mote seperti ini, kita sisipkan ke dalam talinya. Oke teman-teman, ini sudah kita sisip motenya. Lanjutkan menyisip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 buah motek lagi. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Kita sisipkan motek kayunya. Selanjutnya kita ambil 2 helai kanan, 2 helai kiri seperti ini. Kita buatkan 2 buah simpul dasar. Oke teman-teman, lakukan hal yang sama untuk 1, 2. Oke, selanjutnya setelah kita buat simpul dasar seperti ini, kita ambil 2 helai kanan, 2 helai kiri seperti ini. Kita buatkan simpul dasar kembali, 1, 2, 3 buah simpul dasar. Thank you.
Oke, selanjutnya kita ambil 4 helai tali, kita buatkan simpul dasar. Oke teman-teman, lakukan hal yang sama, pembuatan 3 buah simpul dasar untuk bagian sebelah kanan. Oke, lakukan hal yang sama, pembuatan pola seperti ini untuk tingkatan berikutnya. Teman-teman, ini sudah selesai 1-2 tingkatan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat pola seperti ini lagi. Kita ambil yang paling atas sebagai palang. Oke, lanjut lagi sebelah kiri. Oke, selesai dengan pola 2 seperti ini, 2 tingkatan. Selanjutnya kita sisihkan 1 helai masing kanan dan kiri. Kita buat seperti tadi polanya. Oke, selanjutnya kita sisihkan 2. Kita buat pola yang sama. Oke, sekarang kita masih sama ya teman-teman, membuang 2 kanan, 2 kiri. Oke teman-teman, selesai untuk pola bagian atas. Sekarang kita lanjut ke pola bagian tengah. Oke teman-teman, ini talinya kita bagi 4 bagian. Jadi kita akan membuat nanti 4 buah kaki seperti ini. Sekarang kita lanjut. Kita ambil meteran, kita atur jaraknya. Sekitar 22 cm. Selanjutnya kita buatkan kurang lebih 5 simpul dasar.
selesai, ini sudah kita buat 5 sipulasan. Lakukan tangan sama untuk kaki yang kedua, ketiga, dan keempat. Oke, teman-teman, ini sudah selesai. 1, 2, 3 pola seperti ini. Ada 4 pola. Lakukan hal yang sama, membuat pola 5 simpul dasar. Kita ambil di sini 2 kanan, 2 kiri dari kaki yang berbeda. Selanjutnya, kita atur jarak sekitar 6-7 cm jaraknya. Membuat simpul dasar sebanyak 5 buah simpul dasar kembali. Oke teman-teman, ini sudah selesai pola yang kedua. 1, 2, 3, 4 juga kita buat. Sekarang terakhir atau penutup, kita susun talinya. Kita atur jarak sekitar 8-9 cm. Selanjutnya kita ambil satu helai tali kur yang panjangnya 1 meter. Kita lipat kecil seperti ini. Kita letakkan di atas tali. Selanjutnya kita putar atau kita lilitkan. Oke, sisa tali kita masukkan ke dalam lubang. Kita tarik bagian atas, kita rapikan. Selanjutnya kita potong bagian atas. Kita rapikan dengan cara dibakar. Oke teman-teman, ini sudah selesai pola penutupnya atau bagian bawah. Selanjutnya di sini masih tersisa tali. Kita potong. Bagian bawahnya kita bakar. Baiklah teman-teman, demikianlah tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai bertemu lagi di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum.